Wali Kota Bandar Lampung Herman HN akhir pekan kemarin melakukan rolling 37 pejabat eselon 3 dan 4. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Aula Pemkot Bandar Lampung. Rolling pejabat ini meliputi 4 pejabat di Dinas Pendidikan dan 33 orang di tingkat kelurahan. Rolling jabatan bertujuan untuk penyegaran struktural di lingkungan Pemkot Bandar Lampung agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Ini pelantikan lurah dan kasih-kasih di kelurahan, sekretaris lurah. Dan juga ada beberapa dinas, rektor dan dinas pendidikan juga ikut kasih-kasih. Ada pesan khusus Pak Wali untuk para yang... Pesan saya, laksanakan tugas dengan baik, tertib, disiplin, sesuai dengan aturan ASN, agar kita kerjanya lebih maksimal ya. Ini kan kita bagaimana visi misi Kota Bandar Lampung harus tercapai dengan baik, mesejahterakan rakyat. Wali Kota Herman HN berpesan agar seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Bandar Lampung dapat bekerja disiplin sesuai aturan ASN yang berlaku. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.